Barai ditemani oleh tim pelatihnya juga ya. Yup. Dan nomornya sendiri aja. Iya. Kita mau tanya coba Mas Barai dulu ya. Iya. Ya, dengan timnya gimana nih? Ada nggak persiapan yang lebih detail untuk melawan Mario nih, Roy? Cek. Gede banget soalnya. Sebenarnya gue kira semua bakal selebriti yang main. Ternyata gue lawannya orang gak terkenal. Ada yang kenal gak? Paling yang kenal cewek-cewek yang udah disakitin dia. Yang lain gak ada yang kenal. Wartawan ada yang kenal dia gak? Diem semua. Jadi gak perlu persiapan khusus lawan Botuna, bocah tua nakal. Kalau dari Arya gimana yang udah pernah lawan Sultan Andara, Raffi Ahmad katanya. Waduh, ya. Seri loh. Oke. Okay. Persiapan lawan Roy Ricardo. Lo tahu gue? Tahu gak sih? Tahu dong tuh. Gue bisa nanya katanya. Katanya gak kenal gue. Ya, gue aja tahu. Tahu kan? Saya dua-duanya gak ikut ikutan. Jangan mau bawa kita. Tolong. Tahu. Nah, tahu kan ya hostnya kalau gak tahu gak dibayar dong. Gue sih mempersiapkan diri gue doang karena gue gak pernah lihat lawan gue siapa. Okay. Jadi gue gak pernah ngerti siapa aja dia, apalagi dia nih gue gak tahu. Jadi ya gue siapin diri gue doang aja, jadi siapa aja lawan gue gak peduli. Apalagi dia, gitu, gue gak tahu ya. Gue lebih tau kakaknya, kayaknya lebih sama kakaknya juga bentukannya. Adeknya gini doang ya, gak tahu adek beneran atau pungut. Pak Ricardo, yes. Mau naik atas podium untuk berbicara. Gua punya sesuatu buat dia. Oke, okay. Okay. Apa tuh? Sesuatu apa tuh? Apa yang lagi persiapan? Kenangan-kenangan dari gua. Hadiah. Iya, kita tuh harus pergi lagi semua. Harus baik. Bunga kenangan. Waktu lu cuma tinggal 30 hari lagi, jadi puas-puasin aja bandel. Niat banget. Kalau ke depan dulu mas, yang taruh di depan mas. Boleh ditaruh sih, taruh depan. Taruh tengah. Asal jangan lupa dua-duanya ya. Udah baca belum? Baca. Merkimis Mario. Guys, dia mau ngelawak, ketawa dong, ketawa, kasihan, ketawa, kasihan, ketawa. Kasihan, gue pikir apa, gak taunya pelawak. Gak ada yang ketawa cuy, gak ada yang ketawa. Kasihan liat lu. Lu mau ngelawak kan, kasihan, ketawa dong. Ini kita doang ketawa, ini kita juga kalau liat siapa dibedakin juga ketawa. Hei, lu kan nge-rap ya, gue tau lagu lu tuh. Mendingan lu ganti sekarang. Adik, katanya gak tau gua, sekarang lu tau lagu gua. Bisa pak. Maksudnya lo? Ada yang tahu ya? Dia lagunya dia ya? Nanti cek aja, masih ada, semoga masih ada ya? Lagu gue masih ada di YouTube atau lagu gue dimainin di Hollywood terus cuy. Oh iya? Ya nanti sekarang lu mau kamu di order berapa? Lu mau kamu di pukulan apa? Lu sekali pukul juga tahu sama gue. Kita lihat nanti lah pokoknya. Bisa ngomong di kondisi. Ingat umur, lu mendingan cepet-cepet nikah daripada lu nyesel. Karena tinggal 30 hari lagi. Gua gak peduli, nikah urusan gua. Lu mendingan jaga diri, lu punya anak, punya istri. Nah, lu mendingan kasihan. Gak apa-apa, surat sini gini. Itu kasihan, mendingan lu hati-hati aja itu. Kita bersiap lagi. Itu aja. 30 hari lagi. Oke. Saya gak bisa hari ini sih ya. Mau pulang. Gak kirimin ke rumahnya aja ntar. Ini media ada yang ingin berbicara kepada kedua orang. Ini ada yang mau nanya gak namanya dia siapa? Atau perkenalan dulu media. Boleh silakan kalau mau nanya. Iya. Ada? Nama-namanya ada? Tidak kan?
Tidak ada, kita langsung akhir. Baik, mau aja ya, makasih ya. Oke, silakan boleh ke depan. Bang Rani Karno, Bang Mario Alamata, boleh ke depan. Kita face off dulu. Ingat, jangan kita kontak musik santai dulu. Santai dulu. Istri lu juga nyesel kawin sama lu. Mau gak? Kasian ini lu. Sampai lagi kita besok ke depan. Dan inilah saya menuju match Roy 38 Mario Lawata yang akan dilaksanakan 12 Juni di Hall Inggris 5 Match You. Terima kasih, boleh sahabat tepuk tangan buat kedua petarung. Terima kasih. Boleh mengembangkan baju Roy Ricardo dan Mario Lawata.